Berbagai minuman manis kian menjamur di mana-mana, mulai dari teh, kopi, boba, dan variasi minuman lainnya. Namun, sadarkah kamu bahwa minuman tersebut mengandung gula yang cukup tinggi? Kebiasaan mengonsumsi minuman manis secara rutin bisa berbahaya bagi kesehatan karena bisa menyebabkan berbagai masalah yang serius. Apa saja? Simak bahayanya bagi kesehatan tubuh dalam Femela Update. Kenaikan berat badan. Minuman manis kaya akan kalori namun rendah nutrisi. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan penambahan berat badan karena kalori dari gula tidak memberikan rasa kenyang yang sama seperti makanan padat. Risiko diabetes tipe 2. Konsumsi gula berlebih dapat menyebabkan resistensi insulin yang berkontribusi pada pengembangan diabetes tipe 2. Seseorang yang mengonsumsi minuman manis secara teratur memiliki risiko 26% lebih besar terkena diabetes tipe 2 dibanding orang yang jarang mengonsumsi minuman tersebut. Kerusakan gigi. Gula adalah salah satu penyebab utama kerusakan gigi. Bakteri di mulut mengubah gula menjadi asam yang dapat merusak enamel gigi dan menyebabkan gigi berlubang. Memicu berbagai penyakit kronis. Mengonsumsi minuman tinggi gula dapat memicu munculnya berbagai penyakit kronis, seperti penyakit jantung, tumbuhnya sel kanker, penyakit ginjal, dan penyakit hati. Kadar gula tinggi dalam tubuh menyebabkan resistensi insulin sehingga menurunkan sensitivitas terhadap tingkat glukosa. Penuaan dini. Konsumsi gula berlebih dapat memicu proses glikasi, di mana gula berikatan dengan protein dalam tubuh menghasilkan produk akhir yang berbahaya. Hal ini dapat mempercepat penuaan kulit dan meningkatkan keriput. Kesehatan pencernaan yang buruk. Minuman manis sering mengandung pemanis buatan dan bahan tambahan lainnya yang dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota usus. Hal ini dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti kembung dan gangguan usus. Selain itu, konsumsi gula berlebih dapat mengundang kolesterol jahat yang berakibat pada penyakit jantung. Meskipun minuman manis mungkin terasa enak dan menyegarkan, penting untuk menyadari risiko kesehatan yang ditimbulkan. Mengurangi konsumsi minuman manis dan beralih ke pilihan yang lebih sehat seperti air putih dapat membantu menjaga kesehatan tubuh kamu dalam jangka panjang. Semoga informasi ini berguna untuk kamu ya, sahabat Femela.